Menemukan kesalahan ejaan. Bacalah paragraf berikut. Bunga matahari adalah tanaman asli dari benua Amerika. 2. Konon tanaman ini sudah ditanam oleh orang-orang asli Amerika sejak ribuan tahun lalu. 3. Bunga matahari mulai menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 1500-an. 3. Proses penyebaran dilakukan oleh para penakluk yang berasal dari Spanyol. 4. Kini bunga matahari menjadi bunga nasional Kansas dan Ukraina. Kesalahan ejaan pada paragraf tersebut ditunjukkan pada kalimat nomor 1. Maka dalam soal di atas, kesalahan ejaan pada paragraf di atas ditunjukkan pada kalimat nomor 2, yaitu konon tanaman ini sudah ditanam oleh orang-orang asli Amerika sejak ribuan tahun lalu. Jadi jawabannya adalah yang B.